Nah, ini pesanan saya. Yang ini soto campur, yang ini soto babat nggak pakai nasi. Nah, tadi saya tuh penasaran babat sama iso. Saya pesan satu babat, satu iso. Ini yang babat, ini yang iso. Terus ini ada telur puyuh sama usus. Wih, mantap. Halo, pagi. Pagi ini masih di Bantul, Yogyakarta. Dan pagi ini kami mau makan di sini nih. Soto Babat Bu Mulyono, Jalan Parang Tritis KM 77, Bantul, Sewon, Bantul. Jadi depan ini Jalan Raya Parang Tritis. Kalau ke arah sana, itu ke arah Parang Tritis. Dan kalau ke sana, itu ke arah Jogja. Oke, okay, let's go. Kita masuk ke dalam. Hah? Oh, pilih menu. Ayo. Siap. Soto iso babat. Nah, ini bagian dalamnya. Dulu saya kenal soto ini waktu makan di cabang yang satu lagi. Nah, itu kecil banget tempatnya. Mungkin itu awalnya malah di situ. Awalnya malah di situ, terus sekarang buka cabang di sini. Yang ini malah bagus banget tempatnya. Gede banget. Nah, ini pilihan menunya. Soto babat, soto pisang, soto campur, soto kuah, macam-macam. Soto daging. Tadi saya pesan soto campur sama soto babat. Karena namanya dia kan soto babat, jadi saya asumsikan the base-nya adalah soto babatnya. Kuahnya panas mendidih. Soto babat dagingnya. Bedanya babat sama iso tau sih mas? Iso kan kayak usus ini. Oh, iso kayak usus, kalau babat itu yang kayak hadu itu ya? Oh, oke okay, oke okay. Sama-sama jeruan. Oh, oke okay, oke okay. Oh, cepet ya? Iya. Udah disiapin ya, tinggal ini yang itu yang campur? Oke okay. Oke okay. Oke okay. Oh, yang daging siapa nih? Daging, ya, nenek. Oh, nah ini pesanan saya. Yang ini soto campur, yang ini soto babat nggak pakai nasi. Nah, tadi saya tuh penasaran babat sama iso. Saya pesan satu babat, satu iso. Ini yang iso. Terus ini ada telur puyuh sama usus. Wih, mantap. Silakan, bon appetit, bon appetit. Dan Bulan mau divideoin, Bulan? Hah? Oh, nasi sama kerupuk. Wah, Bulan makannya nasi sama kerupuk, Mami. Enak banget. Yang lain makan soto, Bulan nasi sama kerupuk. Apa? Apa? Kupingnya tidak di staples. Kupingnya tidak di staples. Kalau yang kemarin di staples ya? Tempe ketiga. Dia kalau tempe garis suka dia. Oke, okay, saya juga mau makan. Saya lapar. Hai Bulan. Oh, Bulan lagi makan. Oke, okay, kita mulai dengan kita cobain ini, Bul. Ini yang namanya babat goreng. Halo. Iya, halo. Enggak usah deket-deket tangannya. Iya, ya udah. Ini kita coba namanya babat goreng. Enak, mau nyobain? Ambil. Babat goreng, cobain. Ini namanya iso. Iso ora iso. Enak juga. Mirip-mirip usus. Tempe saya, tempe. Ini mau ambil. Oke. Kita makan sotonya ya. Ini standar dulu, nggak usah dipakai apa-apa. Original. Kuahnya? Sedap banget kuahnya. Iya, siap. Kuahnya sedap banget ini. Dibanding yang kita makan di waktu habis lebaran itu kan enakan ini. Sedap banget ini.
nggak bohong kan waktu ini ngasih rekomendasi. Kalau yang pagi aja udah enak, jadi semakin penasaran. Ini tempenya enak, enak loh. Kayak kamu nggak? Ambil dong nih, ambil tempe dong nih. Berapa? Dua satu, boleh. Aku satu. Nah, nenek satu. Tiga berarti nenek satu, papi satu. Eh papi dua. Iya, udah punya kerupuk. Ini, nah, ini soto nggak usah dikasih apa-apa. Originalnya kuahnya udah enak banget. Kita kasih jeruk nipis. Oh iya. Kita kasih jeruk nipis. Oh, makasih. Enak tempenya, asin lagi. Kita kasih jeruk nipis. Kita kasih sambel. Kasih jeruk nipis kan lebih sedap kan? Biar sambal luar nasi kecap. Nah, ini kita yang mau adukin. Oh, Bulan yang mau adukin, boleh. Iya. Adukin. Bulan yang aduk. Tempe yang aduk. Tempe, papi nyobain tempenya. Rasanya, papi mau ditambahin topping apa lagi? Tempenya enak banget. Ini dulu, udah cukup. Ini dulu aku makan. Nanti dulu, oh boleh, Bulan nambah topping. Ini namanya babat. Nah, Bulan nambah itu. Oke. Okay. Makan dulu ya. Bye bye. Bye bye. Tambah jeruk nipis. Tambah sambal. Tambah kecap. Ah kecap. Oh enggak, kali ini enggak. Makin cap enak banget. Sakur manis ya, kayak ayam. Merusak rasa. Kalau misalnya ditaruh di baso aku doyan. Tambah jeruk nipis, tambah sambal, tambah kecap. Mantap. Kalau di soto aku doyan kalau ditaruh. Dan tempe enak. Mau enggak? Kuahnya sedap banget ya kan? Kuahnya enggak sedap. Duluan kan? Aku pergi dulu. Kembali. Okay. Saya mau lanjut, Kang. Soto babat. Jadi karena namanya dia soto babat, makanya saya asumsikan. Senang lagi tambah. Biasanya dia tuh babat. Jeruk nipis, sambal kan, tau kan? Jeruk nipis. Saya, aku lagi makan kaki mamiku. Tapi aku lagi makan kaki. Kecap dikit. Oke. Bisa balik lagi kioris ya? Bisa. Ada beberapa yang udah bisa kok memang. Yang semalam juga bisa. Nah ini soto babat. Jadi kalau soto di sini itu isinya tergantung isinya mau daging babat atau jagung, nanti ditambah kol, potongan kol, togi, sama irisan kol. Gak enak banget. Kuahnya emang. Aku kasih nasi ya. Dia lebih gurih dibanding babat. Bison. Lebih enak 1 miliar. Gak dapat. Enak. Ayo Ken, cobain. Babat. Miso. Enak, manis, gurih. Kalau itu iso. Ya agak mirip usus gitu ya. Nah betul. Tapi bukan usus. Kalau usus tapi kan aja. Nah,
Skala 10 berapa kan ini kan? 9 pak. Wah, Kenji langsung 9,5 per 10. Leon, skala 10? 9. Leon 9, gak terlalu cocok. Mami, skala 10? Karena Mami gak mau ngalahin Katipiro-nya, Ken. Jadi dia tetap menjaga Katipiro-nya yang paling tinggi nanti. Jadi Kenji ngasih skor 9,5 per 10, Leon 9 per 10, Maminya 8 per 10. Saya setuju dengan Kenji, ini sih enak banget. Wow. Enak menurut saya. Menurut saya ini soto paling enak di Bantul ini. Kayaknya Katipiro enak. Kayaknya Katipiro enak. Kalau saya setuju sama Kenji, menurut saya ini soto paling enak di Bantul. Layak dapat 9,5 per 10. Jogja. Bantul. Jogja ya, bukan Bantul ya. Baik, Bang. Video kami kali ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan di like. Thank you for watching. Ciao.